di sini tuh kakak ini sama abang ini, dia tuh nanya ini ke Kak Prilly, apa sih adegan film yang bikin Prilly deg-degan? Nah, ternyata ada adegan si Prilly ini lagi kiss gitu guys, adegannya. Dan kalian tahu kenapa? Tonton sampai habis ya guys. Nah, jadi di sini Prilly tuh ceritain dari awal mula dia tuh masih muda ya guys. Jadi dia tuh mau casting sama abang ini, abang yang adegan kissingnya sekarang ya. Jadi dulunya tuh dia sempat casting dan ternyata nggak lolos karena umurnya tuh masih muda dan nggak sesuai dengan adegan yang dia casting gitu guys. Padahal dia ngefan banget sama abang ini. Dan ternyata pas dia casting yang di umurnya sekarang, dia lolos guys. Dan mainlah satu film sama abang ini. Bayangkan betapa senangnya dia guys. Nah, di sini orangnya itu adalah Bang Reza Rahardian. Siapa sih yang gak tahu sama Bang Reza Rahardian? Sekaligus siapa yang gak ngefan? Emang gaya actingnya tuh emang luar biasa. Siapa sih yang gak mau adu acting sama dia? Nah, abis itu lanjutin ceritanya. Pas dia tuh adegan kiss, nah jadi ada mic-nya di sini ya. Abis itu kata sutradaranya, dia denger di sini, tunggu dulu. Jadi denger suara tuk, tuk, tuk. Kayak gitu guys, ternyata itu dakdikduknya hatinya si Prilly yang deg-degan guys. Lucu banget kisah mereka kan.